Oke, ini sudah saya rinci barusan. Totalnya emang menghabiskan 2,5. Nah, ini sudah saya tulis barusan, teman-teman. Paket sound mini 10 in. Budget 2,5 ya. 2.465.000. Dan ini total keseluruhan menghabiskan dana 2.465.000, teman-teman. Ini low budget ya. Low budget. Mungkin teman-teman mau bikin paket sound seperti ini, monggo ya, bisa WA kami. Halo guys, aku Rini. Jangan lupa ya, simak terus konten Putra Bungsu Channel dan jangan lupa support dengan cara like, comment, and subscribe. Sebelum ke videonya, kita sinematik dulu guys. Oke. Okay? Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Lokasinya kontennya di Desa Sebaung ya, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini lebih tepatnya di warung WPJ Bu Tati. Ini kalau menuju ke arah sini cuma ke selatan pabrik Sasa Gending ya. Nah, ini lokasinya di kanan jalan, teman-teman, warungnya ini. Dan ini yang punya warung teman saya ini, Mas Adi Bombom. Ini teman sekolah dulu ya, teman sekolah SMK. Kali ini sudah hobi sound system ya, sudah bikin sound minimalis ya, bikin sound miniatur, teman-teman. Ini masih pendatang baru untuk soundnya ya. Untuk dana atau modal ini sudah menghabiskan sekitar 2,5 juta, teman-teman. Itu kurang lebihnya ya. Itu barusan sudah saya total, emang menghabiskan 2,5 juta, teman-teman. Ya. Ini dulunya Mas Bombom hobi herekan ya, atau hobi sepeda, modifikasi sepeda. Sekarang sudah hobi sound ini, teman-teman. Oke, kita langsung review soundnya, teman-teman. Ini kita review ya. Nah, ini untuk soundnya, subwoofernya pakai subwoofer 10 in. Untuk boxnya di sini pakai box Supali, teman-teman. Cak Supali ini ya. Pakai box Supali 10 in. Ini garapannya saya pribadi. Ini saya sendiri yang garap, teman-teman. Kalau harga boxnya, per boxnya ini 250 ya, 10 in. Untuk boxnya, box subwoofer, box supalinya ini ada 2 ini. Untuk subnya ya, 10 in. Kemudian middle-annya ini pakai 4 in. Nah, ini. Ini cocok dengan bawahnya, teman-teman. Atasnya 4 in, bawahnya 10 in ya. Nah, untuk speakernya ini low budget, teman-teman. Ini cuma pakai speaker yang biasa-biasa ya. Pakai yang speaker standar. Nah, untuk speaker yang paling atas ini 4 innya pakai audac, teman-teman. Pakai audac 4 in. Ntar kalau ada fotonya saya selipkan ya. Dan tweeternya ini pakai audac AX65. Jadi untuk lin array-nya ini full pakai produk audac, teman-teman. Nah, untuk box-nya ini harga per box-nya, box middle-nya ini per box harganya 60.000, teman-teman. Jadi dua box ini 120 ya. Sudah dapat grill,
itu aja teman-teman, mentahan dan sudah dapat grill harga 60.000 itu ya. Untuk subwoofernya pakai speaker Canon, yang Canon Pro teman-teman, yang harga 95.000 ya, murah meriah teman-teman untuk harganya ini. Dan untuk boxnya vakum, middle-nya juga vakum teman-teman. Oke, ini sudah saya rinci barusan, totalnya emang menghabiskan 2,5 ini. Nah ini sudah saya tulis barusan teman-teman, paket sound mini 10 in, budget 2,5 ya, 2.465.000. Speaker subnya ini pakai Canon harga 95.000 kali 2 jadi total 190.000. dan speaker midnya ini pakai Audac 58.000 kali 2 jadi 116.000 teman-teman. Dan tweeter pakai Audac AX65 22.000 kali 2 jadi 44 teman-teman. Dan box supalinya tadi saya ucapkan 250, kalau kali 2 500 ya. Dan box middle-nya 60 ya, jadi kalau 2 120 teman-teman. Nah untuk kabelnya, kabel keseluruhan ini 95 teman-teman, sudah termasuk kabel speaker dan juga kabel inputnya jack HP ya itu. Dan powernya ini 5 ampere, menghabiskan dana 1.400.000 teman-teman. Barusan saya sudah total isi dalemannya, emang sudah menghabiskan 1.400.000. Dan ini total keseluruhan menghabiskan dana 2.465.000 teman-teman. Ini low budget ya, low budget. Mungkin teman-teman mau bikin paket sound seperti ini, monggo ya, bisa WA kami, bisa WA langsung di deskripsi Mas Putra Bungsu Channel. Ini untuk nama soundnya kayaknya masih belum ada ini, ntar kita konfirmasi sama ownernya teman-teman ya. Nah untuk powernya ini teman-teman, yang 5 ampere ini ya, pakai plat CA10 ini. Oh iya, tadi belum kehitung sama boxnya ini ya, box powernya tadi teman-teman. Jadi 1.400.000 ini cuma isian dalemannya saja atau komponennya saja teman-teman, tanpa box power itu. Nah untuk boxnya pakai CA10 plat ya. Kemudian untuk trafonya 5 ampere besar, pakai bel teman-teman, BLT ya. Dan final pakai 4 set Toshiba. Kemudian drivernya pakai SOJL simetris, ada 2 teman-teman drivernya ya. Untuk elko ini pakai 4 gitu. Nah untuk equalizer ini saya bawa dari rumah teman-teman, cuma ingin tahu suaranya sound ini. Emang sengaja saya bawa dari rumah ini, equalizer DBX 231 ya. Jadi harga 2,5 juta cuma dapat power dan soundnya ya, tanpa aksesoris itu. Untuk kabelnya pakai yang ini teman-teman, pakai ukuran 0,75 ya, karena subwoofernya speakernya yang biasa-biasa teman-teman, dan middle-nya juga biasa-biasa ya. Jadi menyesuaikan dengan isi speaker yang lainnya itu. Jadi ini sudah cukup kayaknya 0,75 ya. Mau request monggo ya, bisa WA langsung ke saya pribadi. Oke, kita langsung ngobrol sama masnya ini, Mas Adi Bongbong, selaku owner yang punya sound ini teman-teman, menghabiskan dana 2,5 juta.
Untuk nama soundnya ini mas, apa mas pakai? Belum ada namanya ini. Belum ada nama. Jadi tanpa nama audio ini. Untuk kedepannya ya apa ini mas? Insya Allah mau nambah speaker lagi. Mau nambah atasannya atau bawahnya nih mas? Bawahnya. Ya. Yang berapa ini tuh nanti? Mungkin 12. Oh, 12-an. Nanti pakai sub 10 in dengan 12-an ya, mas. Ya. Untuk box nanti gimana? Tetap pakai Supali. Tetap pakai Supali ya. Supali. Tetap pakai Supali. Gilman. Untuk listrik sekarang pakai apa ini mas? Jacksonnya ini mas, sekarang meteran. Meteran rumahan. Yang berapa itu? Untuk meteran pakai 450. 450. Pakai 450 teman-teman. Jadi sudah mampu ya. Cuma powernya yang 5 ampere. Terus untuk powernya kedepannya mau di upgrade lagi atau mau nambah lagi ini mas? Insya Allah kalau ada uang nambah lagi. Oh, nambah power lagi. Nambah power lagi. Nambah. Jadi gak upgrade nanti ya? Upgrade. Oh, mau di upgrade lagi. Gitu. Ini awalnya nyicil teman-teman, Mas Adi ini ya. Awalnya sampean ngasih uang berapa ke saya mas? 500 ya? 500 siap hidup. Ternyata gak hidup belum, kan? Belum cuma hidup sama sekali. Cuma dapat box saja. Box saja 500 cuma dapat box Supali saja teman-teman. Akhirnya nambah nyampe 2.600.000 2.400.000 ya? 2.400.000. Awalnya coba-coba. Oke, kita langsung dengarkan teman-teman suaranya ini ya. Budget 2.500.000. Terima kasih banyak ya mas atas waktunya. Ya. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Kita cek sound teman-teman. Siap. Berontongi Om Narum. Ima audio projection lifestyle. This is Riot NK. Let's go. Thank you.
ini kalau ditaruh di kamar sudah enak ini teman-teman, sudah joss ini ya. Kalau di outdoor masih kurang mampu, tapi sudah ada sapnya ya, tapi kurang kerasa teman-teman. Mungkin kalau dikasih speaker asli atau speaker balap yang lainnya sudah bisa horek ya. Medelannya juga bersih teman-teman, clarity ya. Ini kalau pakai mixer lebih enak lagi nih ya. Cukup teman-teman, kita kecilkan. Oke ya, sudah cukup seperti itu untuk suaranya ya, budget 2 jutaan teman-teman, 2,5 juta ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.